Situs web berbagi video YouTube diramaikan oleh sebuah video yang bernarasikan bahwa Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Kanal YouTube 651 Safa membagikan video ini pada 31 Maret 2021. Benarkah Presiden Jokowi mencopot Menko Polhukam Mahfud MD? Tim kami telah menonton seluruh video yang diunggah kanal YouTube 651 Safa, namun tidak ada pernyataan resmi dicopotnya Menko Polhukam Mahfud MD dari jabatannya. Video yang beredar hanya berisi pernyataan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang meminta Presiden Jokowi mencopot Mahfud MD atas pernyataannya terkait insiden bom bunuh diri di Makassar. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Mahfud sebelumnya mengatakan bahwa terorisme bukan hanya ada di umat agama Islam. Ia mengatakan paham-paham radikal atau bibit terorisme itu ada di setiap pemeluk agama. Kesimpulannya, klaim bahwa Presiden Joko Widodo mencopot Menko Polhukam Mahfud MD adalah salah.